Pemirsa, pembunuhan janda cantik di rumah susun Jalan Kasenariansa, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Pelaku tak lain adalah tetangganya sendiri yang dendam atas hinaan dan kata-kata kasar korban kepada istrinya. Inilah Suryanto, pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang janda di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari pemeriksaan forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, korban tewas dengan sejumlah luka tusuk hingga kehabisan darah. Jadi tadi kita melaksanakan pemeriksaan luar ya, jenazah atau mister perempuan. Jadi dari hasil pemeriksaan luar itu kita jumpai adanya luka tusuk memang ya, atau tusuk pada ini kepalanya ini, kemudian pada leher, ya, kemudian pada dada, pada tangan. Tapi kita nggak pemeriksaan dalam. Jadi kalau ditanya sebab kematiannya kita nggak tahu. Jumlah tusukan 1, 2, 5 atau 6 tuh. Usai diperiksa, jenazah korban langsung diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Pedemara. Sementara itu pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum bagi pelaku kepada polisian. Korban meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil berusia 5 tahun dan 10 bulan. Keluarga korban berharap hukuman setimpal diberikan kepada pelaku yang terbilang sadis tersebut.